Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya, Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore dengan informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi para korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di posko pengungsian Desa Kobasama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tiba di lokasi pengungsian disambut antusiasme para pengungsi yang berada di Desa Kobasama, Kabupaten Flores Timur, NTT, Kamis sore waktu setempat. Selain melihat secara langsung situasi yang dialami para pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Wapres Gibran juga membagikan sejumlah mainan kepada anak-anak terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang telah menunggu di tenda darurat. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Bandara Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, disambut teriakan dan antusias warga. Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diawali dengan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Henricus Fernandez di Kabupaten Flores Timur. Selain itu, kedatangan Wapres Gibran sekaligus membawa sejumlah logistik bagi para pengungsi. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat koordinasi percepatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur.